muka yang macam mana? Pemain yang satu ni bila lepas kan, dulu tertumbuk yang koyak di the first situation lagi. Koyak. Okay. Bila koyak, kita akan pakaikan gauze di tengah plaster. Sahaja. Sebab kenapa? Anda kata kalau kita pakai atur, kita nak ikat macam mana? Takkan kita nak ikat macam ni? Lemas tak? Ah, saya tak jawab, dia jawab. Lemas. Jadi kita akan plaster dengan gauze. Jadi plaster, jangan tutup ke sini. Dan jangan tutup ke sini. Jadi permukaan kulit tidak akan terluka ataupun gerak. Dan sebab kita first responder, bukan kita perawat. Kalau kita ni dah boleh merawat orang, itu lain. Kita boleh jahit terus, cuci apa semua. Kita boleh merawat. Tengok darah, okay, relax. Sekejap lah, kita nak cuci sikit. Ambil kau apa semua. Haa, sikit. Kau senang. Kau senang. Senyap sikit, maaf sekali. Kita. Okey, simulasi yang lain, apa yang kita nak? Yang mana lagi? Patah hidup. Patah hidup saja. Saja kan? Patah. Patah. Ini ke bahu dengan bintang. Bintang. Besar, besar. Gerahan cabut. Ah, jangan cabu. Tunggu sekali lagi. Dia nak terangkan. Seperti cabu. Ah. Bagi seperti. Okey, untuk rahang. Untuk rahang tapi pada bawah je. Hampir sama. Tapi kalau mayat, kita akan ikut belakang. Bukan apa saya tu? Oh, jadi ya. Mengasa. Lihat sendiri kan? Lain macam esok. Eh, tengok jalan ni. Tengok jalan. Masih gila. Kita bawa ke hospital, kita akan bawa ke X-ray dan sebagainya. Ini contoh.